Sarah Bramasta jadi perbincangan netizen karena dirinya ketahuan minum es di pinggir jalan. Ya, terlihat santai dan tidak gengsi. Nama Verrel Bramasta jadi perbincangan hangat netizen setelah fotonya di pinggir jalan diunggah oleh akun gosip di Instagram. Banyak netizen yang salah fokus karena Verrel tampak santai menikmati segelas es segar. Es segar itu ia beli dari penjual Starling atau kopi keliling yang berada di tempat di hadapannya. Momen itu diabadikan saat Verrel Bramasta sedang menunggu giliran syuting sinetron yang ia bintangi. Karena foto yang menunjukkan kesederhanaan Verrel dan sosoknya yang tidak gengsi itu, anak Vena Melinda ini banjir pujian dari netizen. Banyak netizen yang mengapresiasi sikap sederhananya tersebut. Ini cowok udah ganteng, kaya lagi tapi mau minum di mana aja. Enjoy ya, mantul deh. Komentar netizen. Mereka yang sok-sok kaya malu melihat ini, tulis netizen lain. Tak hanya banjir pujian dari netizen, beberapa dari mereka malah salah fokus karena kulit putih Verrel Bramasta. Banyak yang mengatakan kalau kulitnya tampak senada dengan warna kaos yang ia pakai. Sebelumnya, beberapa artis ibu kota juga tak gengsi ketika harus makan di pinggir jalan atau kaki lima. Seperti Cathy Sharon yang pernah memamerkan momennya saat makan di warung pinggir jalan yang ada di Cirebon. Lalu ada juga Cinta Laura bersama temannya yang tak gengsi harus makan di warteg. Dia mampir makan ke warteg untuk mengisi perut saat sedang istirahat syuting. Duta Shalom Seven juga sempat viral karena menyantap mie ayam pinggir jalan dengan gaya sederhananya. Duta terlihat asik menyantap mie ayam sambil duduk lesehan beralaskan tikar dan kursi plastik ia gunakan sebagai mejanya. Nah, gimana nih guys menurut pendapat kalian? Tulis komentar kalian di bawah ya. Demikian kabar terbaru hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa!